Selamat malam. Malam ini kita melaksanakan apel yang agak berbeda dengan apel-apel sebelumnya. Dalam situasi yang aman, damai, tenang, itu kita harus waspada, tetap harus waspada karena satu ketika bisa muncul lagi. Karena itu satu pola yang kita terapkan ya, dengan mobilisasi Satgas Anti Tawuran. Maka ini menjadi sangat penting ya, setelah kita deklarasikan malam ini, mari kita jiwai Satgas ini, mari kita niati bahwa ini adalah cara baru kita ya, cara baru kita untuk mencegah tawuran. Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru dan mudah-mudahan outcome-nya adalah tidak ada tawuran. Malam ini merupakan kegiatan penguatan pencegahan tawuran, kemudian mengeliminir kriminalitas yang lain, street crime khususnya seperti curanmor. Yang kami lakukan adalah melakukan inovasi baru dengan membuat, mendesain kendaraan dengan Satgas Anti Tawuran. Karena beberapa wilayah yang kemudian ini sudah kita coba, ada efek jera ketika kita juga melakukan model-model mengeksplor identitas baru dengan Satgas Anti Tawuran yang kemudian dioperasionalkan oleh rekan-rekan baik berseragam dari Satmapta, kemudian dari Polsek, maupun dari Satuan Reserse Kriminal. Sasarannya adalah pada tempat-tempat yang rawan tawuran sampai dengan melakukan tindakan represif terhadap pelaku-pelaku tawuran yang meresahkan masyarakat. Hari ini jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara bersama-sama dengan seluruh unit Reskrim jajaran Jakarta Utara yang menggelar patroli Kringserse skala besar ya, dengan sasaran wilayah rawan kejahatan jalanan, geng motor, curanmor, pencurian dengan kekerasan, dan rawan tawuran serta kejahatan jalanan yang lain. Kami memprioritaskan kegiatan Kringserse dengan tujuan untuk menekan, ya, mencegah warga masyarakat Jakarta Utara menjadi korban kejahatan. Kegiatan ini akan terus kami lakukan di titik-titik rawan, sekali lagi dalam rangka mencegah kejahatan jalanan.